أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الحمد لله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah taala. Kerana malam ini siapa pula ketika dan waktunya kita boleh berada ramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi Allah taala taruh umur kita. Umur ni sebagai modal utama dalam hidup kita. Kita kena jaga molek, kena pisah molek. Kita kena jagakan umur kita seberharga-berharga sekali. Jangan kita tahuk kosi, jangan kita guna benda tak faedah dalam umur kita. Umur kita kalau lakukan benda sia-sia, kita akan sesal buat selama-lamanya di akhirat lagi akan datang. Maka malam ini tak lain tak bukan, masih lagi Rajab ni 4-5 hari lagi bersama dengan kita. Maka malam ini sebagai malam penyudah kita, malam penamat kita untuk Isra' dan Mi'raj. Malam ini nak rayaklah sikit sebanyak yang mana saki baki yang ada dalam Isra' dan Mi'raj. Sebagai mengikut kitab ulama, di antaranya ialah kitab Tok Qadhi Kelantan ni. Ambo duk baca kitab Mufti Kelantan. Kitab dia ni panggil Isra' dan Mi'raj perlu pentafsiran baru. Dia ada cerita dalam ni yang mana dia kutip-kutip di dalam kitab Isra' yang mana yang dikarangkan oleh Syekh Daud sendiri. Nama kitabnya Kifayatul Muhtaj. Tapi dia perekah secara rekah-rekah, dia kecek tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perlu kepada pentafsiran baru, perlu pada huraian baru. Kerana generasi learning banyak tak percaya benda-benda lagu ni.
benda yang tak masuk akal. Maka alhamdulillah, dia cerita dalam kitab ni 18 semua gambaran yang Tuhan tunjuk ke Nabi kita. Malam ni kita nak cerita perjalanan Nabi kita dan gambaran-gambaran yang Nabi kita tanya Jibril pada malam tu. Jadi baru ni kita ngaji dah setel sebab apa boleh kita kecek Isra' dan Mi'raj tiap-tiap tahu. Sebut kata bulan Rajab kecek Isra'. Ulama bui jawab pai kata, kita ngaji Isra' dan Mi'raj yang ni tiap-tiap tahu siapanya bulan Rajab. Siapa bulan Rajab? Iyalah kita kecek tetek Isra'. Ulama jawab kata kerana kita nak beki diri kita. Kau tu besar sekali. Ambo nak beki diri, ambo demo nak beki diri demo. Mari dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Geno ulama kata, boleh kita nak beki diri kita dengan Isra' Mi'raj. Kerana gambaran semua peristiwa Isra' tu ialah berkenaan dengan umat Nabi Muhammad berlaku, puak itu berlaku. Maka gambaran ni ada bermacam-macam. Ada hak menggalakkan kita beribadat, ada hak suruh kita beringat, ada hak larang kita jangan sama sekali melakukan perkara tu. Ha ni dalam gambaran Isra' dan Mi'raj. Macam-macam. Maka sebab Isra' dan Mi'raj kita cerita dah. Iaitu tak lain tak bukan kerana kematian dua. Dua berlaku kematian. Isteri kesayangi dia Nabi kita Khadijah binti Khuwailid. Yang keduanya Abu Talib bin Abdul Muttalib, iaitu pak nakal dia, pak saudara dia sendiri. Yang keduanya Allah Ta'ala nak mengujikan manusia yang telah beriman kepada Nabi kita pada ketika itu. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Kami tidak jadikan gambaran-gambaran yang kami gambarkan kepadamu wahai Muhammad illa fitnatan linnas, malaikat menjadi ujian bagi manusia. Tuhan nak teh demo tu. Caya kedok ke Nabi Muhammad selama kening muduk mengucap ni. Sebab tu di pagi tu ada tiga gulungi manusia, keadaan manusia. Ada hak hangguk kepala, ada hak iling kepala, ada hak garu kepala. Ini keadaan manusia di pagi tu. Dan juga sebab apa boleh pilih plastik? Tak lain tak bukan ulama kata plastik ni apa panggil kiblat yang pertama. Sebab tu Tuhan pilih plastik supaya Muhammad kenal kata kiblat yang pertama Baitul Maqdis. Yang kedua ulama kata sebab boleh pilih plastiknya, plastik ni tepat hijrah para nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi dan rasul banyaknya duk main kat tulah. Gi kat tulah. Pindah kat tulah. Maka Nabi Muhammad pun nak Nabi Muhammad jijak kat tanah plastik. Karena tanah berkat plastik ni. Yang keduanya ulama, yang ketiganya ulama kata plastik saat itu atau Baitul Maqdis kebetulan pintu langit. Tu tiga jawapan ayat kita ngaji dah. Malam ni ialah perjalanan Nabi kita. Nabi berjalan. Macam mana? Malam tu Nabi duduk tidur di Hijir Ismail. Dekat Baitillah tu lah. Orang biasa pergi Mekah dia tahu mana Hijir Ismail. Duduk tidur situ tiga beranak. Ada khilaf ulama macam-macam. Setengah kata Nabi duduk tidur dalam rumah dia. Jibril masuk tubik kuhatak. Ambil Nabi kita. Gi belah dada. Ambil Nabi kita saat ni turut tubik kuhatak. Ada setengah kata Nabi duduk tidur di rumah. Mak sedap pupu dia. Ummu Hanif. Itu macam-macam. Tapi satu riwayatnya cerita kata, iaitu Nabi duduk tidur tepi Baitillah. Duduk tidur tiga beranak. Dikapitkan oleh pak saudara dia Saidina Hamzah. Dan sebelah lagi Ja'far bin Abi Talib. Jibril tiba-tiba saja diperintah oleh Allah Ta'ala. Suruh bawa Nabi kita Isra' dan Mi'raj pada malam itu. Ya Jibril, turun ke alam dunia. Bawakan Muhammad malam ni Isra' dan Mi'raj. Jibril di atas langit turun sudah gebah sayap cip tu. Suruh tengok Nabi kita duduk tidur tengah. Duduk tidur di tepi Baitillah. Jibril pun kohor-kohor ambil Nabi kita, kepong Nabi kita duduk tengah. Kepong Nabi kita duduk tengah, ambil geletak tepi telaga air Zamzam. Geno letak situ kerana nak bedah, kerana nak buat amaliat, kerana nak belah dada.
Ha, kerana nak bendah dada, nak belah dada. Ha, letak situ. Nabi mula-mula tak khabar jenera. Bila letak situ tak lama, Nabi kita celak mata ledak. Jibril buai kacing baju, belah. Ha, ambil di bawah halku ni, enggak. Ha, suruh dada ni kiri. Yang mana jatung kita ada nyuk-nyuk tu. Waktu ubik jatung pula, belah jatung tu pula. Nabi kita tiga kali belah dada dia. Dalam perawat dia, dalam ciwik dia tiga kali belah. Belah mula-mula tekah dia duduk mengasuh. Tekah Halimah duduk mengasuh Nabi kita umur 4 tahun. Jibril mula-mula belah mula-mula. Ha, sebab itulah Halimah hatta klik Aminah tak jamin. Tak berani nak jaga Muhammad ni tak sebab ibu gapo turun langit. Tanya tak jawab. Belah yang kedua, dia dekat-dekat nak jadi Rasul. Nak jadi Nabi dah. Belah yang ketiga, Malak Isra' dan Mi'raj. Tiga kali. Ha, tu. Sudah belah siap. Waktu baik jatung. Belah jatung. Ha, cebok air. Cebok air dalam telaga Azamzah tu. Bati waktu guna syurga dah. Basuh tu baik darah hitam dulu tu. Waktu baik darah hitam siap. Cuci siap dah. Jibril bubuh dalam jatung Nabi apa nama? Ya bubuh dia hikmah. Dan bubuh apa? Iman pada Nabi kita. Pak katuk. Katuk hari tu siar dah. Isi hablah hari tu masuk gerak-gerak siar dah. Tekel jatung masuk ke berapa hablah sat ni. Sengah kata sampai di pusat, sengah kata tak sampai di rari di tundung. Belah panjang dia tu. Tapi letak perang kata-kata. Jadi masuk siar serta-merta noyak tu. Cuba tak ada belah dadah. Oh, kalau belah nak pergi kan. No, malah tu. Supaya kita baru belah mau sakit eh. Klik belah weh. Klik tadi yang belah. Tu eh. Mana tengok. Aduh, berapa jalur weh. Tu. Pakai tu. Eh, hari ni nak teragi kerja. Ah, tak boleh aku tu. Ah, Nabi kita tak. Naik bawa malah tu. Bawa. Ha, sudah belah siap Nabi kita duduk nyetok. Duduk nyetok lah, duduk nyetok. Lagi gelap. Duduk nyetok lagi gelap. Jibril kata duduk setelah Muhammad. Letaklah panggil ku suruh pergi bilik, bilik borok. Syup, naik lah dah. Oh, Jibril nak ayat tu Allah besar. Langit bumi ni biasa je. Ha, tu nak ayat tu. Nabi tengok di rupa dia di Sidratul Muntaha tu Allahu Akbar. Di Sidratul Muntaha. Jibril di situ. Jibril kata aku tak boleh pergi Muhammad. Dia buka sayap dia ni senak. Kata Allah ni enggak panggil senak langit bumi. Tu noyak besar tak besar Jibril. Sidratul Muntaha dengan dunia ni tak tahu lah besar mana tak tahu. Tapi Nabi boleh royak kata senak sayap dia. Sebelah lik kanan ni ratu sayap. Lik kiri ni ratu sayap. Ha noyak. Tapi start ya. Oh, tergebah syup. Lebih pada Batman, lebih pada Ultraman lagi. Syup. Berak. Naik. Pas langit sosok syup. 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 Tujuh. Giduk dah serga tengok borok. Tengok borok dah lompat. Kerup. 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 Gipilih seko borok duduk dia. Ya. Ha, borok warna putih. Buat turun lah. Goyak borok. Hei borok. Aku nak ambil mengalah ni. Kerana Allah Ta'ala perintah pada aku suruh ambil buat turun ke alam dunia. Nak suruh membawa orang-orang malam ni. Tak ada apa, borok. Jibril pegang. Besar borok, besar mana? Haa, Jibril besar. Pegang juga, syuk. Setelah Nabi tengok, putih di tepi dia. Sapa dah. Bang. Nabi pun bangun. Borok tu. Borok tu terung lah. Haa, berendah belakang mu tu. Berendah belakang tu. Mu tahu, dah ni pia nak naik mu ni. Ha, borok mula-mula tu tak terung lah. Ha, ya. Mu tahu tak Muhammad itu borok kepada dia ni. Ni lah Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad bin Abdullah. Orang ni orang lebih sekali tak ada dah. Tuhan, oh, Tuhan saya sekali orang lebih sekali. Dunia pun lebih dia, akhirat lebih dia. Tak ada banding dah. Ha, ni Nabi Muhammad no, ya, tu tak ada dah. Ha, sabit Nabi ada ke dia royak ke dia. Nabi ada dia royak ke. Nabi ada 450 tahun duk bertaubat. Tuhan tak terima. Tak terima Nabi ada bertaubat. Ya Allah taubat apunlah dosa aku tak terima. Sehingga dia buh nama Muhammad dalam doa dia tu. Bihaqqi Muhammadin ya Rabb. Dengan kebenaran Nabi Muhammad ya Allah apunlah dosa aku baru Tuhan ampun. Tengok kedai tak kedai. Ambil guna nama dia. Buh nama dia ya. Tuhan ampunlah dah. Ha.
Sehingga Tuhan kata, hei Jibril, hei Nabi Adam, mu tahu mana kata ada Muhammad? Muka sekolah tu tak ada lagi Muhammad ke? Masa Nabi Adam, masa Nabi Adam, mana Muhammad? Muhammad berapa hari ni baru? No, ya tu. Sehingga Jibril, sehingga Nabi Adam kata, no, ya Allah, aku duduk di syurga dulu, aku duduk berjalan-jalan di syurga, aku tengok dah nama Nabi Muhammad duduk di pintu gerbang. Nabi Muhammad mu tulis di pintu gerbang syurga tu, tempat masuk tu, mu tulis nama Muhammad di samping namamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mubuh nama Muhammad tepi namamu dah. Sebaris dengan namamu, lepas namamu nama Muhammad dah. Ini tanda mulia ya Allah. Ya betul, betul, betul. Nama Nabi kita adalah syurga dah, belum pada beranak lagi. Hani nak yak kelebihan Nabi Muhammad. Hani kita umat Nabi Muhammad ni. Ingat moleklah kita ni. Kita ni orang beruntung dah. Kita ni orang beruntung dah. Kata kena beruntung enggak tinggal hani enggak Allahu Akbar habis. Orang nak berlaku jadi umat Nabi Muhammad. Umat-umat dulu nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi dia mau taklif, dia mau beranak dulu dah. Kita hari ni ingat molek jadi umat Nabi Muhammad dah. Semelia-melia umat dah. Jaga molek masuk syurga. Tak ada dah. Kita tu hewak kira benar dia akan raksa. Ha, kita ni ayat tu. We boleh masuk syurga. Maka Nabi duduk tidur situ, sudah ambil bawa mari dah. Bawa pun dengar Jibril royak itu, terung. Duduklah dia. Ha, duduklah. Bila duduk Nabi kita pun selalu kengak lakon naik ketok punggung. Ada pelano siap dah. Borok dengan pelano-pelano dah. Bukan belakang saja kosong itu dah. Oh, nak gatun mana jatuh gedung. Derah. Sejakoh-sejakoh dia tu derah. Kira tengoklah. Ha, perjalanan ni Nabi kita pergi semalam kelik belum siapa belum siapa kelik belum pada subuh. Naik pak langit tujuh. Siapa arah. Ha, bukan biasa naya tu. Langit ke langit tu habis terik dah tujuh lapis. Naik pada Sidratul Muntaha, gi neraka, gi syurga. Tu naya tu. Lepas tu baru naik ke aras. Akhir sekali naik ke aras Tuhan terima, Tuhan bui perintah apa ni semaya 50 waktu. Lepas tu turun pula. Ha tu naya. Tak cepat apa, tak derah apa. Ha tu naya tu. Lalu itulah Nabi kita naik siap dah bergantung di pelana bergantung. Jibril duduk dapai pegang tali kain kelau dah syup. Jibril kata petuk mamak derah pergi pah derah lah dah syup kerup 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 tubik 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 Mekah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Haa, bermula tubik di masjid haram menuju ke Masjidil Aqsa. Tubik sejik masuk sejik. Hani nak ayat kata orang Islam kita ni nak beki diri dengan Israq Merah ni. Sini ulama kata kita ni, ha, dalil kata kita nak beki diri ni, khusus sekalinya orang kita ni kalau lah nak beki diri kena cari sejik. Kena cari sejik. Orang mana kalau tak cari sejik saudara royaklah kata kata molek. Orang ni dia lobe ke dia, dia karuk ke, dia cari sejik je dah tu orang ni nak molek tu, beki diri dah. Orang panggil orang beki diri dah. Kalau kata orang tu beki diri tapi tak ngah sejik saudara royak lah, tak caya. Tengok Nabi gitu. Ha, tu beki sejik maksud sejik. Ha, dia mengata dia tu berjuruh dah. Ha, dia kata tak sih dah, dia tobat dah. Tanya dulu, mari sejik dah lagi. Kalau dia mengata, tak ada mari lagi sejik. Biar reben apa tu nak ni nak pakai seluar pandang lagi. Seluar ayak lah, jangan percaya lagi. Bau saja ya. Ha, kalau kata kena, oh mari sejik dah. Kenapa mari sejik? Tu email tak mari, ya mari dah. Ha, orang tak ber dia mari dah. Kenapa orang oh, sebeh dah. Buat sejadah dah. Ha, cek tu orang tu. Dia cari sejik ni mana kata orang ni, orang nak. Orang nak dimolek dah. Hani nak ayak tu nak beki diri ni. Ha, nak beki diri. Kalau tak, mari sejik sedoyak. Jangan dah harap lagi. Belum tentu lagi tak lagi sejik. Sebab Nabi kita malam tu, Israq Merah, tubik sejik masuk sejik. Bermula di masjid, sub di masjid. Lebih-lebih lagi Nabi kita semaya pak tepat malam tu. Nabi semaya pak tepat malam tu. Mana Nabi semaya? Yang pertama Nabi semaya di Yasrib, Madinah Lani.
Yang kedua, Nabi semaya di Madian, di Mesir, di Tur Sinai, di Sinai tu. Ha, di bukit tu tempat Nabi Musa menajak dengan Allah Taala. Yang ketiga di Baitul Lahmin, di dalam Palestin lah. Ha, Baitul Lahmin tempat Maria beranak ke Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Nabi kita semaya dalam Baitul Maqdis sendiri dengan Jibril. Nabi jadi tu imej. Ha, roh-roh para nabi dan rasul-rasul mati dah turun daripada langit jadi makmum Nabi kita belaka. Ini ayat 4-4 nama saya. Ini dalil kata kalau orang nak baiki diri, kena cari sejik dan semaya. Ha, tu lama kata. Kena cari sejik lagi pula semaya. Apa semaya? Yang ini jangan tak semaya. Kalau tak semaya tak adik. Dia kata mari dah sejik dia tu. Oh, dia kata dia tu mari dah sejik. Dia kata pukul sebelah lagi dah. Yang mari apa tu? Berok. Ah, tak ada. Gena moyo, moyo jamai penuh. Sejik sedap air banyak bu 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 bu. Ah, tak ada tu. Mari semaya. Bukan mari berak. Ah, hani nak royak kita. Hani di antaranya. Bila Nabi tubik daripada Masjidil Haram, tak berapa jakoh Nabi kita locak. Jumpalah kepulai mula-mula nak royak kepada kita. Gambaran pertamanya Nabi tengok gapo nama. Nabi dihambat, dikejarkan oleh kumpulan jin Afrik. Nabi kena hambat dengan jin Afrik. Ada jin Afrik. Kumpulan jin dia bawa jamang, bawa api. Seperti kita buat karok itulah. Karok danya tu. Seputung orang penuh. Hambat Nabi panggil Nabi suruh beradu. Muhammad beradu Muhammad. Muhammad beradu Muhammad. Aku nak royak nak tanya Muhammad beradu Muhammad. Jibril kata beradu, jangan beradu. Jangan beradu Muhammad, jangan beradu. Gi lalu, gi lalu. Bo Nabi sabar kat yo hamba Muhammad Nabi. Nabi tanya apa Jibril tu? Siapa dia bawa api banyak tu? Jibril kata itulah kepulai jin Afrik Muhammad. Jin tu bukan manusia Muhammad. Kalau mau beradu siaplah Muhammad, mati. Tengok jin hambat dah. Sining ulama dia royak. Gambaran pertama nak royak apa? Nak royak kata kita umat Nabi Muhammad ni, bila kita nak buat satu-satu benda molek dalam kampung kau, di rumah kita kau, mesti kena ada orang galak. Mesti kena ada orang kecek. Mesti kena ada orang tak kena. Faham tak? Haa, tu nak ayat tu. Ah, perhati molek. Kita perhati molek. Kita duduk hujung tanjung ni. Nek, bila kita nak buat, kita bersorak, nak buat gaposo. Ada lah orang kecek. Bok bek. Padahal bersorak dah kita. Bersorak lu mati siap dah. Haa, bersorak siap dah. Tapi ada lagi hidup kecek. Hana ayat tu. Ada lagi hidup kecek. Hidup kecek tak puas hati. Maka benda lagu ni, Nabi ada, Nabi Maisun. Nabi tinggal lagi perak, habis Nabi berjaya. Dimakialah nak royak gambar mula-mula ni. Bila kita nak buat benda molek, ada halangi gapo, jangan padu. Yang mestinya, yang pentingnya, kita kena bersorak dulu. Kita nak bertenang sejik, kita bersorak dah siap dah. Untuk saya kata nak bertenang pada hari sekian-sekian gitu gini. Lepas tu ada lagi sore dua duk kecek, biar duk kecek lah. Ya bahasa dia. Haa, tu nak ayat kita lagu tu dah. Tengok Nabi kita. Tubik daripada Mekah, nak pergi ke Baitul Maqdis. Hambat dah di jing Afrik. Hati boleh tak sewi Nabi kita berjalan malam tu. Nak we cok sekat tu, nak we mati sekat tu dah. Cok kisah dah. Haa, tu nak ayat kata jing, nak ayat tu. Mula-mula tubik lagi dah kena hambat. Itu dalil besar sekali. Sebab tu kita orang Islam ni, gapa-gapa nak buat, kita bersorak dulu. Karena Tuhan suruh bersorak. Jangan nak buat dengan fikiran yang sore. Islam suruh bersorak. Ingat molek. Racun ni, apa panggil samkan sisut. Dalam sasana Islam. Ikut gapa nama? Kajuk air tak nak kecek dah kajuk air. Islam kita ni. Sampai nak buat gapa nama, Islam ni suruh bersorak. Muka Tuhan raya dah. Nah, wa amruhum syura bainahum. Tuhan suruh kita ni bersorak. Syura makna sorak. Ha, di kalangan puak kita ni bersorak.
Lepas tu dah bersyarat dah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Ha, gitu tak? Fa iza azamta, apabila kita azam. Ha, tu. Apabila kita azam. Ha, tak? Apabila kita buat putusan dah, azam dah, putus dah. Lo mati dah, siap-siap dah. Fatawakkal ala Allah. Tawakkal, serah Tuhan lah. Ha, ni dalam Islam ingat molek. Gapo-gapo kita nak buat, gapo. Kalau dalam krop keluar kita, kita bersorak dengan krop keluar kita, worry kita. Ha, kita nak buat dalam terakun kita, kita bersorak. Kalau kita nak buat hak tengah dalam kampung, kita bersorak lah. Kita imej, kita kotik, kita bila dan kanak-kanak makan semua. Cun mari orang-orang ada farm kit. Ha, hak molek-molek tu, panggil dia, kita buat kena. Faiza azamta, bila kita berazir dah, putus dah. Cakim dah kita ni, lung mati siap dah. Kata nak buat satu, dua, tiga. Fatawakkal ala Allah. Berjalan lah. Serah ke Tuhan lah. Jaya tak jaya bukan hak kita dah. Tak salah dah kita dengan Tuhan. Haa, ni cara dalam Islam. Haa, tu. Maka Nabi kita terkejar, terkejar, terkejar lagi pula. Allah, Nabi lakuh benar. Duk terkejar dalam benar. Benar luah. Allah, luah semula. Nabi tengok lu. Okay. Napa orang duk mengetah? Napa orang duk mengetah? Pakai duk mengetah berlaku. Nyedong sudah dah. Sudah star-star nak masuk lah. Ya kuning. Kalau mari kita padi, nari arak gandum. Allah, pakai duk ambil. Pakai duk ambil buah lah. Panggil bernuai. Bahasa-bahasa. Bahasa surat tu panggil bernuai padi. Bernuai gandum. Kita panggil mengetah. Ceruk. Ceruk padi ke ceruk gandum ke untuk ambil buah. Tapi Nabi duk perhati tengok pelik. Pelik puak duk ngetel tu pelik. Pelik ke no? Bila dia ketel, 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 ketel dah. Habis dah relung dia lah. Suk lah tanah dia tu. Selaju tu habis dah. Buah habis siap paling lek belakang tengok lah. Masak pulak. Kau bekas dia ketel saat ni masak pulak. Tu beri buah biar mana? Paling belakang buat dia 4-5 minit orang mengetah pula. Perah, 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 perah. Suk laju pula paling belakang. Masak pula. Ish. Nabi kata pelik. Tak bisa tengok. Duk tengoknya dah ambil buah tak ada. Dah berakat. Bakar jamin, jeramin dah lah. Oh, bakar jeramin dah. Tak ada dah ambil buah. Nidak. Buah habis paling belakang ketah. Bah ketah, 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 habis paling belakang ketah. Allah. Ah, kalau Allah ni boleh buat mau padi sungguh lah. Menyedung sekali. Ah, ambil buah tak ada putih radu. Nabi berasa nak tanya Jibril kerana pelik. Ya Jibril, apa tu yang tunjuk ke aku ni? Aku tak faham ni. Orang duk mengetah ambil buah tak ada beradu-radu ni. Jibril kata tu lah Muhammad tu yang nak royak umat mung lagi akan datang. Umat mung maksudnya fok kita lah. Sampai dia sakup awal kita. Ha, sebab tu nak ajak kita nak beki diri kita. Isra' Mi'raj untuk beki bukan nak dengar bahari dah. Bukan bahari ni. Benar ni benar. Ijma' ulama bahasanya Isra' Mi'raj ni hakiki sungguh. Ada dengan ayat Quran, dengan ada hadis sahih dah berlaku siap. Bukan bahari-bahari dah. Tapi kalau royak pada orang tak beriman, dia kata katung. Dia kata katung ku utramen tu lah. Naik ke langit atas turun dah. Oh, tak ada gamak Amerika nak sampai dek ni berapa ribu je. Nak pergi bukan naik ke langit tu. Nak pergi di Duan Chan dia. Nak pergi di Dao, apa? Dao Angkan dia. Haa, tu nak pergi daripada planet-planet dia. Haa, datang-datangnya nyo Muhammad pergi naik. Lepas ada langit yang ketujuh lagi. Sampai ke arah mana datang kelip belum subuh. Haa, tak ada gamak tu. Panggil back main lagu tu tu. Haa, gambar katung lagu tu tu. Kalau kita berimi, tapi kita ni kita berimi dah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kerja eh Tuhan tak kena kecek. Tak usah buat fikirlah otak. Ha, oh, pecah otak gila peri ya Tuhan. Ha, tak sampai akal kita. Akal kita tak sampai nak fikir. Sampai orang ngaji siasat, dia tak percaya mana benda-benda lagu ni. Ha, kan dia ngaji siasat. Ha, tu nak ayat tu. Benda ni benda Tuhan Maha Kuasa. Tengok Nabi Isa di langit yang keluar tu. Mana sabar dah orang tak mati lagi duduk di ni.
berapa ribu tahun Nabi mati 1400 tahun lebih dah hari ni. Ya naik dulu pada Nabi lagi. Ha. Dicelah Nabi dengan dicelah dia nak boleh kau beranakkan Nabi berapa? Dua riwayat. Ada setengah kata 900 lebih, 900 tahun. Ada setengah kata 800 tahun lebih. Nabi Isa tak ada nak boleh Muhammad ni beranak. Setengah kata 800 tahun lebih, duk kosong saja. Apa panggil ahlul fitrah. Jelah tak ada rasul, apa panggil tak ada ratban. Tak ada Nabi, tak ada Nabi, kosong, 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 kosong. Setengah riwayat lain kata 900 tahun lebih. Pendek kata, ratus-ratus tahun dah. Pas Nabi naik alaihi salam merah, duk giring lagi, duk segar, tak ada apa. Tak nak mati lagi. Bila nak mati ni? Dia nak turun dunia dulu, bunuh Dajjal dulu. Dia orang bunuh Dajjal lagi kereta. Hak kita dengar kata Dajjal, Dajjal, Dajjal tu. Dajjal menyesak ni. Lagi kereta ni. Pia nak bunuh dia. Tuhan letak dah Nabi Isa kerja bunuh. Tosok pia terhebang dah. Tosok pia bong dengan nuklear tak mampu Dajjal. Dia kena mampu dengan Nabi Isa alaihi salam. Ha ni nak ayat kata. Maka Nabi Isa ni dia makan gapo di atas langit tu. Duduk langit yang keluar, duduk langit yang keluar. Duduk dengan winjan Nabi Yahya, Nabi Temu. Duduk jadi orang lagi makan gapo. Ha ni yang berlaku ni. Kalau tak fikir siap gila beri. Karena atas langit tak ada, kedai roti, kedai teh tak ada. Oh, kedai nasi, nasi minyak tak ada, roti tak ada, teh oh, tak ada. Ha ni Tuhan Maha Kuasa. Hanya Tuhan pelaku adat je pada kita ni, makan kenyir. Tuhan boleh buat tak makan, tak minum, tak dapat, tak dahaga, tak apa. Hidup, engkau Tuhan berlaku, dia tukar. Lebih pada tu lagi tengok, Nabi Adam buat dengan tanah jadi orang. Siti Hawa buat dengan tulai rusuk jadi orang. Maria tak ada tu lelaki jadi orang. Tengok, Tuhan Maha Kuasa. Ha ni nak ayat Tuhan tak ada, sujud tak ada dah. Sebuah kata Tuhan, kita angin dua belah. Tak ada pilih lawan ayat tu. Dia berlaku. Ha, dia lah Maha Kuasa ayat tu. Lalu tu lah Nabi tengok itu, Jibril kata apa? Itulah umatmu lagi akan datang Muhammad. Apa? Nabi kata Jibril, apa ya Jibril? Umatku besar mana? Kata di Jibril, umatmu lagi akan datang yang suka sedekah jariah. Yang suka sedekah jariah. Umatmu yang suka sedekah jariah Muhammad. Peseninglah Tuhan tunjuknya pahala dia tak habis-habis. Dia sedekah sekali ya, buat sejik sekali ya. Tapi pahala dia buat sejik tak ada berhenti radu. Ambil hasilnya. Gena tak ada hari tidak. Apa panggil? Hasilnya dia ni tak berakhir. Dia boleh semua. Lepas ceruk paling lep belakang masuk pula ceruk pula. Habis tanah belakang, habis laju dia paling belakang ceruk pula. Buah pula masuk pula lagu tu lah. Ni keadaan umatmu Muhammad tu saya tunjuk ni. Supo dengan orang, orang buat padi, buat gandum saat ni lah. Haa, cuba tengok, cuba tengok. Kita mujur ni ni. Hak ni yang besar kali kita ni. Amor demo supo ni. Hak ni lah kemocok kita masuk surga lagi ke datang. Ingat boleh? Tak ada dah. Kita mujur umat Muhammad ada ni. Ada sodakoting jariah ni tak ada dah. Besar sekali. Ha ni mudah-mudahan kita dibawa oleh sedekah jariah lah sampai ke dalam syurga esok. Gino amo kata gitu. Kerana hak lain ni ya putus habis. Nabi kata iza mata ibnu adama in qata'a amalu. Bila mati fuak kita ni amo demo tak kira lah. Kalau cokok-cokok ni anak cucu ada ni. In qata'a amalu. Nascaya putuslah amalannya. Bila kita mati putus amalan tak siapa dah. Apa tak siapa? Kita nak buat talih dah lah pahala kerana kita mati dah. Learning kita tak boleh pahala lagi, kita duduk semayat, kita duduk zikir, kita duduk baca Quran boleh. Dan kita mati pak putus kerah lah dah. Pahala semayat tak ada dah kerana kita mati dah. Sekodah hak buat dah tu lah. Tapi hak tu tak ada dah. Ha, faham tak? Ha tu.
Pala baca Quran tak ada dah kita mati. Pala mengatik tak ada dah. Pala maya sunat tak ada dah. Pala lain-lain pun tak ada dah. Illa min salasin. Malaikat tiga kalau Nabi kata mati pun duk cari lagi kita le kubur. Tiga kalau ni kita mati dia duk cari kita le kubur. Ngak dia cari kita le kubur pula. Mana kata tak habis tiga kalau ni. Tiga kalau ni. Siapa dia ada tiga? Alhamdulillah orang ni butuh dunia. Su tak ada Allah hari ni kena wibu boleh juga so kita buat kita ni. Hak ada malam ni ni. Kau ibu, kau bapak semua ni. Buat kita ni. Kena ibu boleh. So, sekurai-kurai. Kenapa? Amo kata gitu kenapa? Kerana kita belum mati lagi, kita boleh kira lagi. Kita boleh cari jalan lagi. Duit kita boleh cari lagi untuk buat jariah. Kerana apa weh? Kerana dengar ke Dr. Tuhan, Dr. Royak, orang mati, duduk dalam kubur, nak minta nak kelik. Bila mati duduk dalam kubur minta nak kelik. Fuak kita jangan duduk minta nak kelik, duduk dalam kubur lah. Apa-apa kita sedia hari ni dah. Kita reti dah Tuhan duduk minta Tuhan nak kelik tu dia tak cukup amalan dah tu. Dia tak sedap duduk dah dalam kubur tu habis nak kelik apa? Payo royak pula nak kelik apa? Nak mal solihan nak buat amal soleh. Berarti dia tak cukup bekal lah. Bukan yang nak kelik tengok bini. Bukan yang nak kelik tengok anak. Bukan yang nak kelik tengok kereta dia, rumah dia. Tak. Yang nak buat kelik, nak buat amal soleh. Tu rayuan orang dalam kubur. Dia minta Tuhan, so Tuhan tu minta dia kelik. Yang nak buat amal soleh. Yang nak buat amal soleh. Yang nak buat amal soleh. Ha, maka di antara juga buat amal soleh ni. Jariah ni. Tapi kena buat ibu hati ni. Supaya kita gila kubur esok kita tak kena minta klik dah, kita duduk sebai-sebai dah. Ha ni royak ni Tuhan ada royak kata orang dulu kubur minta Rabbana Rabbana absurna wasami'na farji'na na'mal soliha. Ha tu ada di antara royak farji'na na'mal soliha. Tuhan kami hatalah kami klik kapung kami semula. Suha tak klik kapung dia hujung tanjung semula. Klik apa tu? Nak mal soliha nak buat amal soleh. Kita reti apa? Dia tak cukup amal. Pala dia sikit. Ha tu. Sampai minta nak klik. Orang ni kalau tu hai klik, tu hai wuyah klik atas kubur lah. Nampak duk ngakor kot kar tu. Dia nak lakor sembok. Seluk yak porok. Dia kata, masa lepuk orang hujung tanjung. Bisa ada tu hai hatta klik kita ada. Kalau ia klik, ia tak klik rumah dia, ia duduk di sejik. Kerana ia klik nak buat amal soleh. Ia kena duduk sejik juga. Ia mani, ambil kain, pakai siap dah. Bini kata klik lah, beh. Tak klik dah. Mundurlah dengan anak-anak kena klik dah. Dia mengasik pacerah, pagelak, pacerah, pagelak, pacerah, pagelak, pacerah. Sampai jenera dah. So. Kerana ia yakin dah. Kerana ia tengok dah, aku boleh tahu dah. Habis ia nak minta sangat klik. Hari ni kita belum mati ni kena usaha sedaya upaya. Honing lah yang kita nak melepaskan diri kita. Gino, Nabi kata, ialah honing tak putus amalan. Kita mati, dia gila kubur pula. Dia cari kita lah kubur pula. Bah kalau kita buat 100 butir sejik. Kita buat 100 butir sejik. Kita kata duit kita ada 100,000. Kita buat 100 butir sejik. 1,000 sutir. Dia berkata ada weh sejik kok kenek nak buat. Oh bunyi kata nak besar serami. Kita giring. Allah 1,000 klik. Lillahi ta'ala. Dia berkata kok nuadun. Kok tesan tali kok nak kuing dia berkata. Oh dia buat balasah. Bukan sejik dia dah balasah. Bunyi kata buat dia diramah. Bunyi buat balasah. Kita giring Allah 1,000. Dia nung nak buat tarikah tu. Dekat tabar tu. Agih Allah 1,000. Boleh 100,000 100 butir sejik. 40 hari 1,000. Allah beli kereta 800. Asurah nak jatuh. Cari apa boleh. Nak duduk nak tak punggung ya. Hak ni puyuk nasi kita dah. Hak ni puyuk nasi kita dah.
buyuk nasi kita, ulai kita, ikan kita, lauk kita, budu kita ni. Bagaimana kita tak sungguh? We habis 100,000, 200,000. Sedang kita dua kenak tak sampai tangga tu beli kereta yo. Padahal beli tangga dua pun tak nak naik dah kita ni, tapi beli hak baru 800. Asurai tu gawe 10,000, 10,000, 10,000. Tengok hak kita nak. Hak ni nak gi ni, hak ni nak makan. Hak ni kereta mu nak naik dah akhirat esok ni. We beli 100,000 tak sampai 800. 100,000 ya 100 hutang sejik. Allahu akbar. Kita mati 100 butir masjid, mari serai kita berlaku. Pala 100 butir masjid dengan pala soh dengan tadika, mari serai cari kita lagu bu. Lagu mana kita kat dah? Tak minta nak kelik dah lah. Nak kelik kena duduk sebaik-sebaik dah. Allah sedak lah. Cokor tengok. Tengok apa? Tengok gambar syurga. Tengok gambar syurga. Kerana dalam kubur tu, saya tunjuk gambar syurga dan gambar neraka. Itu dalam hadis Nabi royak dah. Iza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu. Bila mati seseorang kamu, Tuhan bentangkan, Tuhan tunjukkan. Ha, maq'aduhu, tempat duduknya. Dia tunjuk tempat kita. Kalau kita sebaik pahala banyak, dia tunjuk gambar syurga. Nampak dah tengok, supaya tengok orang gambar peri dah. Supaya tengok orang gambar peri kelip, sacom, putih. Lu ngapsi duk cakar tengok lu lu sebabnya lu la aloha jangok we sabik babo tu atau jangok nak bidadari we ha lu ya Allah bila lagi ku ya Allah bila nak bakit ya Allah kuasa nak gila ya Allah lu duk le kubur duk gereda hatu dalam hadis Nabi royak dah bil roda wati wal asyik di waktu pagi sekali waktu petang sekali dua kali sehari. Hani hadis sahih doya. Ha tu. Dua kali sehari, dua kali sehari tengok Allahu Akbar. Tengok wah kayu. Allahu wah kapo teh. Lu moleknya Allah. Batam mah kau reno tu. Lu Allah. Sedap ya Allah tengok. Allah keindahan syurga. Napak dah, napak dah. Tak nak klik mana lagi dah. Hani kita nak usaha we boleh hari ni. Ni buat kita semua dak ada ni. Ha ingat molek ni. Kita boleh sehari 100,000 200,000. Buat ngau buat jambu tu 20,000 dah kena aja. Beli belah-belah ribu sekok. Oh, mengangguk tak leh satu jual murah-murah, beli pula. Kira-kira sekap main ngau jambu dia habis paling 90,000 dah. Cuba tengok. Kalau buat sejik paling 90 hutang sejik dah, 1000 hutang sejik. 1000 sutir, 1000 sutir banyak mana dah. Haa, sedap duk lah kerak sok ni. Tengok buat jambu dah. Haa, cuba tengok. Kota pedah banyak noyak tu. Haa, ni noyak. Ni dia noyak sesedekah jariah ni. Caya emboh lah. Kalau tak gitu nak minta tu yang klik. Ya Allah, hatal aku klik. Ya Allah, hatal aku klik. Aku nak buat amal soleh dah. Ya Allah, hatal aku klik. Ya Allah, aku nak buat amal soleh. Ya Allah. Dah senang kecek. Ya, dah hatal soleh. Buk. Noyak tu. Hani kita nak oyak, ambo nak oyak kata, belum kita nak sesah benda ni kita pisah di hari ni. 100,000 ni bukan buat esok seterusnya. Buat sikit sekali, sikit sekali ya. Ada 1,000 bunyi kata lek nu ha. Baru ni bunyi dia mulut kecek kata nak buat balas sah. Ah kita pergi Allah perut dah. Dengar lek nu nak buat tarikah, pergi Allah perut dah. Molek Allah sendiri. Lillahi taala ingat molek. Tu noyak nenang lalu dah. Kena we boleh. Geno ambo kata gitu. Karena hari ni tengok pahala kita berhi dah. Hak kita buat lagu ni, eh tak ada jalan apa. Hari-hari ni bawa klik modal ya lah kata. Supaya kita bekerja boleh 300 kot eh. Klik mari masuk. Beli bila nak klik tu beli dah boleh 3, boleh 300 hari. Duk kerja kosan. Okey we 300. Seminggu berkali. Bila-bila klik tu beli dah berah. Orang lain agak tu cari ikat pelik pun. Alah, tinggal 150 dah. Pagi esok anak lagi ngaji pula. Tinggal 80 kot. Esok boleh 300 pula lagu tu. Supaya tu lah pahala dah hari ni nak ajak tu. Dosa dengan pahala, tolak pergi, tolak mari, tinggal sikit je kita. Tinggal sikit je, kalau pahala. Ha, tu orang ada ingat tu. Nampak kena dosa banyak hari ni. Dosa kita banyak, pas kita malah.
Ni hak rajin dah ni. Hak mari ni rajin dah. Ha, no ya tu. Cara ni no ya tu. Pakalau ngatik Allahu Akbar, tahu belako. Gosok best 100 sampai 30 ya bunyi telo dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu ngatik no ya tu. Allah, orang ngatik ibu-ibu tak ada jalan gitu. Baca Quran tak ada mula lagi nak Ramadan dah. Kau edut mana, tak tahu mana, lagi mari mana, tak tahu lagi. Cuba tengok. Bangun malam, tak nak kecek. Bangun kucing haja, tak semaya. Ha. Nak ayat itu amal ibadat kita, kata ukur. Ambo demo supur lah, bukan rasa demo dah. Supur je. Nak banding kata-kata hari ni, pahala kita dengan dosa kita ni, lebih kurang je. Tolak pergi mari tinggal sikit je. Supur dengan duit kita kerja dah hari ni. Bobo cukup, bobo dek, bobo dek, bobo dek. Tapi tak mumah. Ha, nak ya. Kalau kita jariah hok ning dah ada tamu, tamu. 100 butir sejik. Allahu Akbar. Okey, kamu kita dah demo tadi tu tak ada dah we. Ha. Pio tu demo hujung tanjung dululah. Oh, tu ke. Hok mana hok rajin buat sejik? Oh, dia dirajin buat sejik. Dia punya kata beratus-ratus lah buat sejik. Oh, mati dah. Oh. Gi kamu dah dikak. Ha, ambil cok gerung 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 siap dah. Giglek 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 baca keting siap dah. Iku cok gelik dah. Tak ada bosan dah kita. Gino, kalau hak kita buat sejik suka ruang kita. Learning pun tak boleh dah. Bukan kata nanti mati hak tu. Sedekah jariah bukan kata nanti mati, jangan dia kata nanti mati. Learning pun tak boleh dah. Dia masuk account bank kita dah. Dia masuk banci tanakan kita dah learning ni. Kita buat banyak mana masa dah. Duk capur dengan semayah, duk capur dengan berzikir, apalah. Tapi hari mati ni, dia pergi carilah kubur pula. Hak lain dah, dah. Haa, tu nak ayat kata. Dia pergi cari kita pula, dia tak beradu dah, kita mati pun. Haa, hak ni kita nak kali ni. Ada setengah orang ni, Allah, saya dah duit. Saya duit. Haa, gimana saya? Nak taruh ke anak. Duit ada 4-500 lebih tu. Tapi nak buat saka tu, nyanyi kat anak. Kereta pun ada tu, kereta rung dulu. Dah kita mati ikut demo lah, rumah kita demo dah. Kereta demo nak suka ikut demo lah, tak ada apa. Dah kita mati pergi mantul kat sudah lah, surah lah, kita ikut dia lah. Ada sedap kecek. Haa, tak tahu kat anak, tahu kat anak lah kat anak. Tak khabar kita nak tepik lah kubur. Taruh kat anak telajak. Siapa bekal lah, tak ada. Haa, tukar dengan sekso noyak tu. Haa, ni banyak mana? Tu orang tak pahit. Orang tak pahit ugamu noyak tu. Ya, buat mudah-mudah. Hak tu puyuk nasi dah jariah ni. Kalau nak makan sedap, kena banyak. Haa, pada hajar ya 100 pun tak apa. Tapi 1000 ni molek. Haa, tu noyak. Duh, tak lama 1000 pula. Duh, tak lama 1000 pula. Nak boleh kau mati, we ada lah 100 tepat. 1000. Ni noyak tu. Bukan wak sekaligus 1000. Nak ambil duit mana kita? Ha, tapi we ada semua. Ada semua. Tapi lillahi ta'ala. Ha ni. Jangan saya. We napa ni utama dalam hidup tak nak akhir. Orang dah napa ni tak nak kecek dah. Dia tak saya dah. Kalau tak napa ni enggak Allahu Akbar. Dunia ke? Pia ke tak gila ke dunia? Tak ada. Moga Nabi dia tengok dah di malam Isra' Mi'raj. Dunia ni Tuhan tunjuknya orang Cina jangok. Nabi berjalan malam tu Tuhan tunjuk gambar orang Cina jangok. Duk tepi jalan. Duk lambat Nabi, dia panggil Nabi suruh beradu. Jangok, 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 jangok. Oh, dia menunjukkan perhiasan dirinya. Ha, dia tunjuk perhiasan, dia tunjuk jangok dia. Jangok seksi. Dia panggil Muhammad, beradulah Muhammad. Aku nak tanya ada hal sesuatu, aku nak tanya mulia Muhammad. Beradulah Muhammad. Jibril kata, so beradu Muhammad. Nabi tak peduli, tak kumpulak. Nabi tanya Jibril, apa kita jangok dia panggil aku tu? Itulah rupa dunia Muhammad. Rupa dunia. Tuhan tunjuk dunia ni jangok. Sabi orang gila berlaku ke dunia. Siapa dia tak gila ke dunia? Ha, siapa dia tak gila ke rumah itu? Siapa tak gila kepada duit piti?
Siapa tak gila kepada kebun-kebun? Gila berlaku. Siapa tak ada semayah? Ha. Nak ayat tu gila. Kerana dunia ni orang Tino jangok. Tuhan tunjuk dah. Orang Tino jangok. Sebab tu orang kena tipu di dunia banyak. Tipu di Tino jangok. Jangok. Ada setengah juga siapa tak ada semayah kebun. Tak ada semayah dah. Dulu dunia. Ah, tu nak ayat tu. Tuan ni berubah dah. Dia pakai luar jing cari pada lutut lagi. Dia main hajar dengan kelabi lagi. Kelabi? Tidak. Hani ni ayat gila ni. Tino ni pakai rambut merah pula lah ni. Gino, muka hak putih sama banyak dengan hitam dah. La ilaha illallah. Duk terik lagi pohon dengan peti. Allah Datuk Ning dia kata lah. 50 lebih dah golek punggung lagi. Oh, dia kata cuk dengan dua ni. Dia kata, oh jadri. Kau jatuh pun jadri. Oh, dia warung lagi tengok lu. Tak ada cari sejik lagi. No, ya, hani duk galik dengan dunia ni. Ni, dunia. Ha, tu nak no, ya. Banyak mana orang gadak ugama dengan sebab dunia. Tengok. Tak semaya. Cari duit tak kira dah harai ke halal tak kira ganyang belako nak ke kaya je. Ha tu. Cari duit siapa harai. Ha cuba tengok. Ha tu. Pak bukan sikit duit berjuta-juta. Bukan puluh juta, beratus juta. Hak harai saja. Hak harai saja tu beratus juta. Pasal takut tak? Tak ada pasal takut. Ha ni dunia. Dia sanggup belako nak ajak kata. Hak khabar-khabar tu dah lagi. Klik lah, pindah lagi sekaat ngorek. Ngatuk imik. No, tepuh enggak buk dah keluar gitu. Ambil semaya, curuk dagu air. Titik Allahu Akbar. Tu imik duk tayak awal. Allahu Akbar. Naik rakaat yang ketiga, dia buat Allahu Akbar. Dia sekaat ya. Ha tu no ayat tu. Tu ha tak lupa. Galik dengan dunia. Apa banyak dak? Ada setengah orang ni kata, Allah nak tinggal ke anak lah duit. Makai tengah-tengah. Makai tu tengah-tengah noyak tu. Jimat kerajak. Nak taruh ke anak. Tajam tak ada wakherat, tak ada apa. Allah, makai lah. Kata beli lah tiga pakcik weh. Kakak-kakak dalai tu. Kutuk-kutuk tiga hati kau, daging-daging. Talih darah tinggi. Lutai ulai celah tu. Pa. Allah, susuk batak ekor tengok. Allah, darah tinggi. Makcikmu pun supa juga darah tinggi. Main pergi makan dengan orang. Allah, kutuk daging. Allah, kutuk hati. Nambah tiga pinggan. Apa darah tinggi, paletuk pun lagi tu. Haa, belakang kapok lagi tu. Haa, tu nak ayat kata, kita jimat lajak duit saya. Siapa nak makan badan sendiri ni supah. Haa, ni nak ayat tu. Apa dunia kita gitu lalu, puja gitu lalu. Haa, ni nak ayat wipahir buat kita ni. Haa, ingat molek lah. Honing lah kita nak kerabat di akhirat esok. Kita kena azab, kita nak minta tolong siapa dia. Paling kiri, paling kanan, tak ada sereh buk. Nak minta tolong jariah kita ni lah. Nak minta tolong jariah kita ni lah orang okay. Tak ada sereh buk dah kubur. Tidak Serina Usman tak teriak tengok kubur. Serina Usman bila tengok kubur dia teriak tak boleh berjalan. Orang tanya dia, Gena Usman, kerana aku duduk sore-sore diri, aku takut kubur. Dalam neraka aku tak takut kerana orang ramah masuk. Di pada masa aku tak takut kalau aku nak azab orang ramah. Tapi dalam kubur aku duduk sore-sore habis aku suka aku. Habis Serina Usman, dia jalan semua kubur, maka tak gira. Jerak, teriak saja dah. Basah janggut-janggut. Hani nak ayat kata, tepat lagi akan datang. Nabi pun ada pesan. Nabi kata nak tahu kita seni tak seni di akhirat esok tengok di kubur. Ni buat kita semua ni, ambo-ambo pun dia duduk. Tengok di kubur, di alam barzah. Kalau kita duduk di alam barzah ni kita seni, Nabi kata tanda kata mung lagi akhirat kau seni. Kogi kau seni akhir kerb masuk surga Allah Taala. Tapi kalau munduk dalam kubur ni kena godet dah. Kena seksa dah. Tanda kata mung kogi lagi atas kau teruk. Kogi kau teruk. Meniti siratal mustaqim. Turun ke dalam neraka selalu dah.
hening nak ayat tu. Jadi kubur ni samkan. Kubur ni penting sekali untuk kita buat persiapan menjalai kematian kita. Kubur ni. Ha, sabit tu kita nak buat agung mana? Padahal kubur ada minta nak klik ni. Ada minta nak klik dalam kubur. Neh. Ha, dalam kubur lah minta nak klik, nak klik, nak klik, nak klik. Ha, sebab tu kita kena jaga di hari ni dah. Gapo kita nak tolong kita? Sedekah jariah. Kena ibu boleh insya-Allah taala. Lama-lama sekali, lama-lama 1000, lama-lama 1000, 500 pun boleh. Tapi nak ayat kalau 1000 ni nena stoko, stoko, stoko. Karena sehat kita tu banyak. Ha, kita masuk sehat tu banyak, hunsuan kita tu banyak. Kalau tanakan Islam kat panggil mudharabah. Bagi labo. Dia ambil duit kita buat nego bagi labo. Pak kalau kena 100 butir tanakan lagu mana kita? Kita tak hati ni kita mudharabah dengan 100 butir tanakan. Ha, tu. Lagu mana kita? Kalau 100 butir tanakan, Allahu Akbar. Duh ustaz, hello. Eh ni. Ha ha eh. Eh jalan yo. Ya. Mari ambil duit ni duit dah. Tengok tu mari dah. Biar tu kasih kontai. Duh ustaz, tak apa pun takut ya. Hello. Eh ni. Ha ha. Mari ambil duit ni duit dah. Kerungtai pula dah. Tengok. Gi segera sapar kat api merah. Dari nanti api merah. Lo, tek. Eh ni. Ya. Eh jalan yo. Ha, mari ambil duit. Duit duit dah. Om sin. Tidak. Noah banding ni noya. Pak kalau sebut 100 butir tanakan. 100 butir tanakan suruh ambil duit belaka. Lagu mana kita noya semudah. Ha supo tu lah 100 butir masjid gi serai kita dalam kubur esok. Wi nampak dengan mata hati kita benda ni. Jangan saya. Ni noya. Kalau kita taruh ke anak kita ke, banyak dah orang mati duk sesal dalam kubur. Oh kalau boleh tengok amo nak tengok tu. Pasal nak dengar gi duk kubur. Hodok duk ngepek lana tu lah kubur noyak tu kalau boleh dengar. Kata hai buka demo tu noyak dengar suara lah kubur. Ah siap. Gi kubur ni duk ngepek Allah. Demak tak sapa demak ni. Allah, we dok kering ni. Tu dulu kubur. Anak tak ingat dah. Tu no ya tu kalau boleh dengar, banyak mana orang sesah. Taruh harta kat anak siapa? Siapa kita nak makan akhirat tak ada. Bawa gi kain putih ya kita. Hode hari-hari tak ada jalan ni. Nak lebih banyak mana? Nak sehari-hari tolak-tolak dengan dosa. Muka dosa hakil zamin tak nak kecek dah. Kelak mata lepas pagi tu kena dak-dak dah. Dulu tak apa, tak ada motor, tak ada kereta. Duduk kapung jalan kaki ya. Nak temu dengan orang kena jalan lagi. Kata ke jalan lagi tak temu. Taruh tak hitam putih, tak ada tiap putih. Ada sutih ya, sutih kapung. Bakal ye piring nak tengok. Tengok tak ada ke pelat-pelat tengok. Cik apa ni? Piramli dengan Cik Saluma ya. Bawa dia keria ni baru tengok lah Royal Combat Wismaru. Royal Jerman no, ya, atau Sungkram lu, Kram Tisong tengok. Tu yang nak berdik gubu. Tapi tak ada dah. Pasti jaga-jaga sekali gua jaga mafri. Tu ya dulu. Learning la ilaha illallah. Kalau tak saja 50 heci. Allah nipih cokoh. Oh, nak kena dengan rumah kuih padang dengan rumah ni. Dengan rumah nak ya tu. Hari ni nak ya tu dosa banyak tak banyak. Haa, nak ya tu. Lepas tu terosak lah kau cek. Terotak tu ledap dari rumah. Kau dah terosak lah dah cek dah ni. Ni. iPhone ni belah. Bukan WeWo. Haa, tu nak ya tu. Kau itu sekali. Tengok. Allah, ada belakang tengok. Gelit rumah dah tengok. Isak aku dah tengok ruhut 50 heci tu. Tengok. Ui bola. Biar lawa biar ni. Oh, yang ni dah. Cuma ada lah. Cuma ada pula tengok. Ah, tu. Afrika. Tengok tak rosak. Tengok tak rosak. Kau ni lah kau cek kan. Cek dah. Kau pergi mana-mana. Kau ni produk-produk. Internet bayar bulat. Tak ada putih gaduh. Sampai belagor dengan kereta tu. Tengok belakang jalan. Tengok belakang jalan. Belakang kereta ni. Ha, tu nak ayat kata kita galik dengan dunia. Pah nak ngatik biar mana? Nak ngatik biar mana? Nak baca Quran biar mana? Ha.
dia tak mutu pun tak baik, dia tak rumah pun tak baik. Bini kata awam lagu tu tu. Oh, aku beci sungguhlah. Nah, nak makan nasi kedau. Bini duduk dapur ni. Duduk lahau dapur ni. Galik tu lelaki. Han nak ayak tu. Hari ni nak ayak tu. Han nak suka jariah. Ingat boleh. Nabi terkejar pergi pulak. Allah, tengok. Tengok orang okay, duduk telanjang. Ramah duk telanjang lah, telanjang. Cuma tino jatuh duk bergau. Beruk gau. Klik buat dia. Ya terotai, bau busuk. Padak mandi. Rambut-rambut busuk. Berderu kau tu. Kayak berderu mai kau ni. Sepuluh kawai kambing je lah. Ramah. Sengkepulai. Tu. Lepas tu dia apa? Duk cari bakar-bakar benda busuk duk makan, rata. Temu bakar-bakar, kau busuk ambil bakar-bakar. Yo, kira lah. Lembu mapuh, kau gapo mapuh, kau makan, kira lah. Makan duri-duri saja, kira lah. Nabi tengok, pada lah, cuma lah. Tino jatuh telanjang. Nabi tanya, apa Jibril tu? Tu saya tunjuk tu. Jibril kata tu Muhammad, umatmu lagi kata. Umat aku bersama, no Jibril. Kelanya lagu ni. Dok, nak royak umatmu tak keluar zakat. Umatmu yang tak keluar zakat. Ha, tengok. Ha, orang tak keluar zakat ni cema. Geno cema kerana dia makan habis harta zakat. Tidak. Ha, dia makan habis harta zakat. Sebenarnya zakat ni bukan hak dia, dah hak orang miskin. Hak asnah yang lapar. Kena sedekah ke asnah lapar. Tapi dia berhe habis tak keluar zakat makan. Makan benda bakar-bakar busuk-busuk. Tuai cema. Ha ni ngaya. Zakat-zakat ni nak proses kita. Zakat-zakat ni nak cuci kita dan nak cucikan harta kita. Tu zakat. Dia dak tak ada keluar dak. Cabik tuai busuk, tuai ni kotor cema. Duk makan benda-benda busuk. Ha ni ngaya. Ha, sahabat tu lah kita ada zakat, jangan duduk tu. Keluar zakat. Ha, orang nego, orang ada kakah mah, orang ada kedarocek, orang buat padi. Ha, tu. Tapi siapa ini tersikir. Ya. Mazhab lain, buah kayu tu wajib zakat tu. Buah kayu mau kita tu. Dokong kita naik, apa ni jadi lebak. Lu yang putih dokong. Kita kerak, bermaksud kita kerak boleh jabi. Boleh jabi 2 kilo. Ha, boleh 4-5 jabi tak apa dah. Niat di hati, ya Allah, ni zakatku, ya Allah. Pergi selekoh orang-orang lah kapung, hak susah-susah. Niat zakat. Ha, ni dah langsung. Ha, kena niat zakat. Nak cucikan harta kita. Ha, tu nak, ya. Cara dia. Mazhab main zakat lah kau. Kita tanik kacil 5 round ya, 10 round ya. Kacil balu dah kutik dah lah. Pagi-pagi kutik kacil. Boleh lah serago kecil tu. Dua pergi kedah, ingat katik. Kita kutik sedekah katik niat zakat. Niat zakat. Haa, kutik-kutik ikat siap boleh jambi. Ya Allah, ni zakatku, ya Allah. Suruh anak kita pergi sedekah ke pipiuk. Orang susah lah kapung sedekah. Barulah molek. Tanik jagung sebab tu juga. Tanik timur batas sebab tu juga. Tanik timur Cina sebab tu juga. Ikutlah kau nama. Pisah kita tanik langsung kerak. Adalah orang 30 batas tu. Orang 30 perdu. Kadang-kadang kita pergi kerak ni. Allah dah tua molek. 4-5 ni tanik kali kerak. Buat klik. Ha, sikat-sikat katik. Gih Allah katik. Boleh 4-5 sikat tak apa dah. Niat tu, ya Allah, ni zakatku, ya Allah. Pergi sedekah. Ha, ni kau molek sekali nak jatuh. Kerana zakat nak cucikan harta kita dan diri kita. Sedekah. Ha, ingat molek. Nih. Ha, ingat molek. Setor kita jadi. Deria kita jadi. Ha, tu. Keluar katik zakat. Keluar zakat. Ha, niat zakat. Ya Allah, zakat. Ha, ni kau comel sekali nak jatuh. Tengok Nabi tunjuk. Tuhan tunjuk ke Nabi kita. Orang cema duk telanya. Duk makan benda-benda busuk. Ni yang kata. Tu. Maka Nabi terkejar pergi pula. Napa orang dah hatuk kepala di batu. Dah hatuk kepala.
Nabi kata, apa ni? Oh, Datuk Palu. Sakit tapi tak beradu. Duk batu, Datuk Palu di batu apa? Duk di tepi batu, ramah. Nabi duk jalan, Nabi tengok, aduh, nampak. Duk Datuk, pop. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, pop. Aduh. Aduh, sakit. Pop. Aduh. Berdarah supaya dengan anak muai kena siku lah. Tak beradu, tak beradu, tak beradu, tak beradu. Ish. Nabi kata apalah. Kalau kita kak. Kalau kita kak beradu lah muka kepala kita. Haa. Tak ada siapa dia tu. Dia hatuk sendiri. Haa. Dia hatuk sendiri. Nabi tanya. Ya Jibril gena dia tu hatuk kepala dia. Tak ada beradu Jibril. Duk beradu adula-adula gena tak beradu. Dah sakit beradu ya Jibril. Jibril kata tu Muhammad gambar tu tu. Saya tunjuk ke mung tu. Nak royak pada mung umat mung lagi ke datang. Apa Jibril? Umat mung dia suka tangguh-tangguh dengan semayak. Umat mung dia suka tangguh-tangguh dengan semayak. Suka menangguhkan semayak. Apa lagi dia? Waktu masuk dah orang betai malai dah. Tak semayak lagi. Orang semayak kelip berat dah. Sejik. Dia tak ada semayak lagi di rumah. Haa, kerti tak? Bo tengok JL dah tu. Bini kata, hei, buat mung kerti tengok buku apa tu. Hei, nak masuk asar dah. Maya lagi so. Maya lagi itu tu. Allah, dah mek mu pelik lalu lah. Allah, wak karik mek mu tu nak ngepek tu lagu tu. Ha. Dia ustaz bin nanya, hei, hei. Tak lagi orang okay, bel lah, wak mu we. Allah, dah lah. Bopak rekaan, aku cakap ustaz mek mu. Oh, dia kata ke bini dia. Oh, tu. Bo dia ustaz maya lah dia. Semaya lah. Selalu mes maya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ghairi maghdubi. Ghairi maghdubi. Allah. Allah. Allah bismillah. At-tahiyyah. Allah cepatlah. Semaya punya potong seh dah. Ghairi maghdubi. Wak senapah Fatihah. Wasah bin bismillah. Bunyi Allahu akbar. Bini kau orang ikai tak ada balik lagi. Balik tengok tu laki wisalah dah. La ilaha illallah. Bini kata lah sudah dah wayamu. Kau tu kudu royak tu bapak rekat aku cakus dah. Ya. Ha, kita tengok. Apa ngi kau? Yasmaye wi lepah-lepah ya. Orang pesen ni suka menangguh semayat. Lagi pula kalau dia semayat dengan keadaan badan dia berat dan malas. Geliak, 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 geliak. Ha ni, orang dah hatuk kepala. Pas banyak dah dia buat kita. Tak nak kecil lah. Semayat tak ada tomat ni. No. Cakur sungguh. Gerebuk, gerebak, gerebuk, gerebak, gerebuk, gerebak, gerebuk, gerebak. Ha ni nak ke semayat. Apa ni semayat we lepah saja. Orang dia mengepek semayat we lepah. Haning no ya atau Tuhan tunjuk juga benda lagu ni keadaan umat Muhammad. No beki juga. Kalau ada PA perangah pesan ni no ya tu. Han no ya. Maka Nabi berjalan Nabi beradu. Jibril kata beradu Muhammad. Nabi kita pun beradulah. Beradu siap masuk. Ha beradu siap masuk. Turun. Nabi turun. Maya Muhammad dua kak. Maya Allahu Akbar. Maya. Sudah semaya dia sudah. Nah. Cuk. Nabi tanya, ya Jibril, tepat apa musuh aku semaya tu? Gendong musuh aku semaya situ tu? Situlah Muhammad. Tepat mu nak mari duduk lagi ke datang. Tepat mu nak mari duduk lagi ke datang Muhammad. Tepat apa Jibril? Sini nama dia Yasrib. Learning orang tukar dengan Madinatul Munawwarah. Madinah lah ni. Jibril kata, mu nak mari duduk sini Muhammad lagi ke datang ni. Mu akan wak kapung sini, wak negeri sini. Mu akan mati sini. Iaitu di Madinah lah ni. Malai surat merah dia semaya dah dua rakaat. Haning Nabi kita. Maka terkejar. Lagi pula Nabi kita nampak lah. Nampak apa? Nampak orang dah rebat jalan. Allah, nampak dia rebat jalan lah. Pelik. Orang ni buat jalan.
Orang ni buat sapah di jalan. Wi orang tu jalan sedap. Dia dak ambil rebah, pisah ambil rebah tak tengah jalan, wi orang jalan payah. Dalam Islam suruh buat. Nabi kata apa? Imatatul aza anit tariq sadaqatun. Mengelakkan menyakiti di jalan. Ada pelepoh nyawa, pelepoh gapo di jalan, wi tu baik, wi tu baik. Wi orang jalan sedap. Pahala sedekah kita. Kita duduk kampung kita, nampak riung. Oh, riung kuat weh. Orang lalu kereta motor sutuk weh. Kita tebah, tebah, tebah. Pala sedekah. Tak nanti kata orang botol tak. Haa, rupuk panjang tepi. Kita mesin serak. Allah, Allah. Jalan nak gila kita. Kita kerak. Kawan lalu tak akar. Orang lalu sedap. Boleh pala sedekah. Tu hebui tak kena minta lah. Ni Nabi kata tak ada dah. Sekecik-kecik pala nak ayat atas tu lah. Sipir jalan ni pala sedekah. Datang orang ni dah ambil rebak jalan. Maka Nabi tanya, ya Jibril, apa orang tu Jibril? Usaha ambil rating kayu, rebah kayu tu. Mari letak tengah jalan. Jibril kata, perangai umatmu daging ke datang Muhammad. Tu saya tunjuk ni. Umatku biasa mana Muhammad? Itu Jibril. Umatmu yang tak boleh tengok orang seni. Umatmu tak boleh tengok orang seni. Laku mana Jibril dari orang seni? Dari orang seni dia susah lalu. Dah pesan mana Jibril? Ya deki, ya deki, ya deki. Dah orang seni, Allah dia nak tahu. Dia nak video ya seni, orang lain susah. Ah, tengok. Ada dah lepas itu hari ni. Dalam masyarakat Islam kita, Allah ni banyak, ni banyak. Tak boleh tengok orang seni, tak boleh tengok orang seni. Lagu mana weh? Dia orang beli kereta klik by dang, dia tak tidur tengah hari. Padahal dia tak nak beli hari. Orang rumah tepi rumah kita tu. Giduk beroyak je. Gi rumah dia tu, gi rumah dia ni, gi rumah dia ni, giduk beroyak. Duk beroyak hak kita buat klik kereta. Allah, aku tahu lah. Bertang. Tidak. Giduk beroyak. Ah, duk beroyak. Allah, tak lama lah ambil tu pun. Dah tak boleh bayar suruh. Saya tarik di berisak. Allah. Ah, tidak. Ada juga perangai lagu tu. Tengok Tuhan tunjukkan Nabi kita. Tak boleh tengok orang seni, orang seni, orang seni. Jadi orang beli kereta, dia tidur tak jenera. Hati nak royak tu. Gidur royak. Royak apa-apa. Boleh apa. Hati nak royak tu tak boleh tengok orang seni. Dia tak boleh tengok orang seni. Dia tengok orang seni, dia pun susah lah. Haa, gitu. Dia nak beli tak boleh. Tapi kalau tengok orang seni, kau Allah, dia berdeki lah. Oh, tu nak ayak tu. Ada orang pesen, perangai pesen ni ada. Tak boleh lagu tu nak ayak. Dalam Islam tak boleh. Demo beli kereta, kau beli kapal terbang, kau kereta api kau. Alhamdulillah. Beli itu kena Alhamdulillah. Tolong Alhamdulillah Tuhan kata tanda syukur. Demo boleh beli kereta, Alhamdulillah. Demo beli kereta, supaya kita beli kereta dah. Ya, wei, wei. Gena, ha lah kita nak ajak pergi mana pun mudah demo ada kereta. Ha nak pergi sakit malam-malam pun sakit perut. Kita mudah ajak demo, demo beli kereta mujur dah, demo beli kereta. Berapa weh ni Toyota Rivo ni? Si Pratu ni. Ha demo 900 lebih. Ha harung baru ni. Oh muka berapa tu? Oh 400 weh. Ha suruh berapa lagi semula? Oh Alhamdulillah demo ni duit ada sungguh deh. Baru ni kita tengok mari baru pun mari rumah demo juga. Apa mari baru baru ni Alhamdulillah. Ha we redo kata kau orang boleh ni. Ni dak kata kita boyak lah bergetar tak bergetar. Dosa dah nak becek dah. Kalau sakit perut tengah malam, cuba kata dia noh, hidup mampus gitu. Aku malah tawa kata. Ha tidak. Malam-malam, aduh, 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 sakit, aduh. Kata dia suai kata, haa, hidup apa, kenapa? Aku malah kata, malah tawa. Eh, aku beli kereta, ayak tu bergetar lah, ayak tu rata. Oh, bergetar, kata gini-gini lah, haa, hidup rasa, hidup rasa. Lama cerah lagi tu, hidup situ. Haa, tidak. Orang tak ada, cuba kita kecek malam dengan orang. Allahu Akbar. Kita sakit perut, apa ni. Kereta nak waktu lagi masih sakit ke? Nak waktu beli kereta ni tak ada kena buh minyak dia mana lagi perih ya. Ha cuai kereta muju nak ayat tu. Ha ni ayat. Ni dah. Orang beli kereta kita nyakit roh wacai.
tidur tak jadi negara, makan tak lalu. La ilaha illallah, kuruhin kita. Yang tak kena tidur tak jadi negara makcik. Tahu, makcik tak kena negara lah ni. Risi tengoklah sampai orang pergi rumah dia tu beli kereta. Kalau dulu beli risi, lepas tu beli mari. Dia dengar colet tu, sampai dia tak lagi tu. Ha, ada juga perangai, jangan biar ada lagu tu, buat kita jangan biar ada. Jangan biar ada perangai lagu ni. Hanikir ni benda banyak tu, Tuhan tunjukkan Nabi kita tu. Tu nak yak beki diri, Isra Mikraj. Ha, tu gambaran nak yak tu, Allahu Akbar. Kena molek deh. Ha, kalau tak royak gitu, tak tahu kata lagu tu. Nabi berjalan, buat terjah lah, tengok. Tengok apa nama? Tengok orang yang makan daging. Nabi duduk jauh, nampak dah. Api duduk lugi dekat tengok. Oh, kawah. Kawah berisi daging. Duduk gelegok atas dapur. Glok. Lokoh dah tulis dengan daging tu. Pahu dah. Tapi orang makan tak ada ramah. Ada orang makan tapi tak ada duduk gubuk ke apa makan biasa. Hak kawah lagi Nabi tengok tepi tu. Allah. Duduk tak tanam. Oh, daging sebelah betis penuh. Ada kuah dia hijau, ada kuah. Busuk. Nabi katalah, orang ni gak lu. Rasa kata tak nampak kawah. Pakak duk likung, duk gonggong. Duk gonggong daging busuk. Nabi pelik. Geno hak masak tak gonggong. Tak ada siapa dia terliur mana. Datang hak busuk ni kot lah. Pakak duk gonggong lah. Pelik. Ha, tak kata ke Nabi. Kalau Amor mau tanya Jibril. Geno Jibril. Pakak duk makan hak busuk lagu mana. Daging ngasih ke Geno kalau gitu eh. Jibril kata tu lah Muhammad. Umat mung lagi ke datang. Ha, Tuhan nak tunjuk ke mung ni. Umat mung lagi ke datang. Sebahagia daripada umatmu ada macam ni. Suka daging busuk. Lagu mana kau Jibril umatku? Umatmu yang suka dengan tino bilik. Bining ada dah tapi tak tidur dengan bining. Duk cari karaoke. Tidur tak jenera nak orang playing. Ah, karaoke. Abang ingat tak? Fuak menata tu lah. Fuak daging tah tu. Hani nak ya. Banyak dah. Allahu Akbar. Hani nak ya. Fok kita ni tak apa. Ni fok rak sejik dah. Piyah utih-utih ni. Pah banyak mana. Neh. Banyak mana. Orang okay, kita nak ya. Umat Nabi Muhammad. Kau contoh besar sekali. Tempat kita dekat sekali. Golok. Digolok. Haa. Cutera lagi malam-malam. Golok pergi cari. Dia kata mana? Lorong babi. Situlah. Tanya orang golok mana lorong babi? Soimu. Situ. Oh, dia motor ramah sekali situ. Ramah. Tino kau tu belakang. Kau jual belakang. Pelita ceroh kiri kanan duduk. Oh, tak gamah lagi. Ha, pergi buat makan piyah ni ramah juga. Dia pergi dia cabut piyah lah. Haa, tu nak ayak tu golok. Nak royak kata orang Islam duk guna orang ning banyak tak banyak. Siapa pandai kecek Melayu buat dia. Orang golok duk royak terkecek Melayu pandai babawi. Kok lama-lama duduk situ royak tu. Dan apa kita dalam bang sayang bang tidur bang pandai tengok. Cek tu umat Muhammad ramah tu. Kita tak ada kira konggapo, kita tak ada sakopo. Tidak. Tapi orang kita juga, orang Islam juga, umat Muhammad ramah. Apatah lagi di Bukit Kayu Hitam. Apatah lagi di Hak Jai. Apakah lagi di Paton, di apa ni, di Phuket. Di Pattaya, no, ya tu. Allahu Akbar. Banyak. Ha ni banyak. Kita kot naruh ni pada dah. Nah, nak nakon. Lilak nak nakon tu. Ha tu nak royak kata. Nak royak tu. Orang kita duduk bergaduh dengan tina bilik. Bining ada tapi tinggal. Tak tidur mana. Ha ni nak royak tu. Jadi Nabi Tuhan tunjuk juga benda ni kerana ada di kalangan puak kita nak ada. Nak bagi diri. Ha ni.
Nabi terkejar lagi pula. Nabi tengok pula orang duk kekal muka. Orang duk kekal muka. Habis tarik. Hidup-hidup ni cari habis. Cari. Jadi belah. Kekal dengan kuku temaga. Tajah. Kerakung. Gerak. Siapa ke dada ni? Berak. Berjalu dada. Darah yang merah. Adulah. Kerang. Adulah. Ish. Apalah Jibril. Apa Jibril tu? Tuhan nak tunjuk aku. Jibril kata umatmu lagi keratan Muhammad. Apa Jibril? Umatku besar mana Jibril? Umatmu yang suka mengupak kepada orang. Dan dia menjatuhkan orang. Buka ke aib pek orang. Sehingga jatuh maruah orang dan nama baik orang. Cuba tengok. Jadi nama orang baik-baik habis jatuh maruah. Jadi tawar orang. Gitu? Dia duduk jajur. Sebab dia duduk jajur. Kalau kita pun kita duduk jajur hal tu. Dia royakkan aib pek dia. Gitu tak? Dia royak kemaluan dia. Dia buka, dia selok kain dia. Dia orang tahu. Tidak. Tak alih lagu tu. Tak alih. Tak alih. Dalam agama ni tak alih. Dalam agama tak alih. Dia royakkan air per. Dia tu lagu tu. Habis. Nama baik orang habis lah. Jatuh habis. Jatuh maruah orang. Tak alih. Haa, tengok. Lepas kita hari ni banyak lagu ni. Allahu Akbar. Banyak suka kecek lah orang. Kecek sahaja bagi berjajur. Royak habis. Habisnya jajur. Siapa habis nama orang? Habis nama baik orang. Tak alih. Kita tahu apa benda tak boleh ke air per. Kata perut. Tudung. Baru Tuhan tudung hak kita. Kalau kita tak tudung, tak lama Tuhan buka hak kita. Tak ada. Ni dalam Islam tak boleh. Habis kita nak kata doa, kita nak berdoa semua, okey? Biasa dengar doa, orang nak berdoa luar negeri, orang Arab, orang mana, okey? Doa tu. Nah. Doa kita nak berdoa tu. Orang nak berdoa tu. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zamban illa ghafartah. Ya Allah, mu jangan biarlah di kalangan kami ni kalau kami ni berdosa, ada dosa di kalangan kami ni ya Allah, illa ghafartah. Melaka mu apunglah ya Allah. Di kalangan kami semua kalau ada dosa ya Allah, mu apunglah ya Allah. Wala aiban illa satartah. Kalau ada di kalangan kami ni ada kaibah apa-apa ya Allah, illa satartah. Mu tudunglah ya Allah kaibah kami ni ya Allah. Tengok kita berdoa tu. Wala dainan illa qadaitah. Dan tidak ada di kalangan kami ni ya Allah kalau ada yang berhutang ya Allah, lekas hutang ya Allah, illa qadaitah. Melaka mu bayarlah ya Allah hutang kami ni ya Allah. Wala jahilan illa 'allamtah. Tidak ada di kalangan kami ni yang jahil ya Allah, illa 'allamtah. Melaka muajjalah ya Allah, kami ni pandai ya Allah. Ha tu. Wala faqiran illa 'aghnaitah. Tidak ada di kalangan kami ni yang fakir, yang susah ya Allah, yang sesak ya Allah, illa 'aghnaitah. Melaka mukayalah buat kami ni ya Allah. Wala hadatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tidak ada di kalangan kami ni yang ada hajat kepada-Mu ya Allah, sama ada hajat kami, hajat dunia dan juga hajat akhirat ya Allah, hajat kami ni yang kamu redha ya Allah, illa qadaitah. Melekamu terimalah ya Allah hajat kami ya Allah, jangan hapalah hajat kami ni ya Allah, ya rabbal alamin. Hati doa tengok tu yang kita duduk doa semua tu. Apa ada kaibah kita? Minta Tuhan katuklah. Ha tu. Wala aiban illa satarta. Aib. Aib ni mana kemaluan. Ha, kita nak minta dari doa tu. Ha tu noyak. Minta Tuhan katuk. Kalau ada lah kalangan kami semua ada kaibah kemaluan, mu katuklah. Jangan orang tahu ya. Jangan orang tahu. Tu noyak tu. Kalau bini kita kecek kita lari. Hei, mak mu nyaduk kecek hal orang tu. Allah, suka kecek lah. Dah kena panggil anak kita, ha? Alah anak ke? Kalau lah dengar bini dengar tu laki kecek. Hei, weh mu nyaduk kecek. Duduk dia sudah. Ha, suruh kecek. Duduk wak kecek hal orang tu. Tak lama orang kecek hal kita lah. Ha, kita kena kata. Kalau anak jaduk kecek tu ya. Hei, jangan duduk kecek. Apa tu kecek hal orang ni, hei? Boleh gabar kecek hal orang ni, jaduk kecek. Kek kena kita, kek sikit lagi malu kan ni. Ha, ni kena kata lagu tu.
Ha, kena kata lagu tu, kena royak lagu tu. Karena benda tu jangan. Duk kekal muka sendiri noyak tu. Kekal muka sendiri. Tarik habis muka-muka noyak tu. Malulah maksudnya. Kena gaya demo tak apa, kena gaya kita tak sehingga pula. Ha, dulu sedap kecek harimu. Pain kena gaya kita, ha, dia kata kena. Ha, dulu kata kat anakku, ha, tu bukan anak dia apa. Ha, dulu kata anak ke peling-peling ada. Ha, ni hari ni anak dia lah rebuhnya. Ha, rebuh anak dia nya. Ha, dulu kata anakku. Ha, kata anakku di perut besar, perut besar, perut besar. Tak ada pok, ada pok. Tak ada mana. Ha, hari ni kena. Cucu dia dah lah. Ha, perut besar dah lah cucu dia. Dua beradik jalan belakang. Ha, pok dah mana dah mana. Ha, tapi tak boleh. Jangan kita. Jangan benda lagu ni. Dia bidah klik lalu dah. Kan dia lari, Tuhan lari. Tengok gambar dia Tuhan. Maka Nabi kita tengok jerjat, dia nampak pula orang duk berenai dalam darah. Duk berenai darah, piup. Piup, piup berenai dalam darah. Haa, mewah nyaluk. Tapi dia letih. Orang berenai tak nak kacik dia. Berenai kau letih. Duk beradu berenai. Haa, letih. Letih masuk, duk nyawa. Orang tak darat ni pekong, siap. Batu masuk dalam mulut, telekong. Ha, benih pula. Oh, benih gelug. Benih. Belum. Oh, telek. Lagu tu lah Nabi tengok. Duk benih semua darah. Pelek. Nabi tanya apa Jibril tu. Duk benih dah sungai darah. Lepas tu dah orang pekong batu masuk dalam mulut, telek. Jibril kata itulah Muhammad, umat mung lagi akan datang Tuhan nak royak. Umat mung yang suka makan reba dan hijau dengan benda reba. Allahu akbar. Hani pun satu juga royak tu hari ni. Ah, benda reba, benda reba. Dia makan batu royak tu. Dia berenang dalam sungai darah cemar. Pada hani reba. Reba lagu mana we reba. Banyak dah hari ni, banyak. Hari ni banyak sekali nak ayat tu. Gapo nama reboh hari ni weh? Anak ngaji ku duwi. Anak kita ngaji ku duwi, duk kecek Allah, anak ambo ni gak ku duwi dah tak apa dah. Oh, lah ni tak apa dah, tak kena hantar dah anak, ya ku duwi dah. Ni reboh hok cerak-cerak. Mana tu dia bayar lebih. Bayar lebih daripada kita ku. Kita ku 400, bayar 400 lebih. Ha ni ayat tu reboh. Pak kita royak orang lah, anak kita ku royak. Makan rebo, makan rebo, rebo. Duk hijau benda rebo. Duk ambil duit tu tu makan rebo. Ha ni nak royak tu. Pak, cuk berinjah teri 400 ribu. Bayar pak tu. Duit ku. Tapi dah apa masa dia duit mung lah pula. Aku kena bayar ke mung pula. Ha, tu nak royak kata. Ha ni rebo. Yang kedua, gapoh banyak sekali. Banyak orang ku duit canakan buat rumah. Ku duit tanakan buat rumah. Ramai dah hari ni. Orang kerja karatekan banyak sekali. Boleh dikatakan 80%. Buat duit, buat apa? Ah, buat rumah, beli kereta, tak ada kira lah. Ku duit tanakan. Hak tino pun karatekan, hak jatai pun karatekan. Ku dua-dua sekelami ni boleh 5 juta. Haa, oh, tanakan pun anumak dah lah. Muka duit gaji ni belah-belah kat 20 dah sore. Boleh 5 juta. Haa, pia bayar 5 juta setengah. Berapa tahun ni? 18 tahun. Buat rumah ni kau besar lah. Dengar pagar, dengar gapo siap. Tapi kau duduk tidur tah benda haram 24 je. Duduk semayan di atas rumah rebo 24 je. Hani nak kaya tu. 24 je ada selimut dengan harta rebu haram. Khabar ke dok kita. Ha ni ayat. Ha ni ayat tu. Nak ayat, nak ayat tu. Banyak, banyak, banyak. Ha tu. Ada setengah tu nak billing buku duit tanakan juga. Duit ada 80 ribu. Tino tak 300 setengah. Tidak. Kena kulah 300. Kalau 50 tak apa duit ada 80. Tu 300 bayar 350. Ha, masa 5 tahun, masa 5 tahun
dia pun baiklah buat belanja lah. Akak dapat tu email bila-bila 350. Masuk dia tu 50. Kau 300 duit tanaka. Hei Muhammad, aku nikahkan dikau dan aku kahwin akan dikau dengan Ramlah binti Harun yang berwakil wali bapa ia akan daku dengan mah kahwin 350,000 kot tunai. Kerak. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Paling tengok kau saksi dia kena? Yes. Oh, saksi dia bawa ngaji Inggeris. Genoi. Oh, cerak dah, dah apa dah. Ada apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, dah lah. Dia ni pun duduk dakak lah bini dia rebo. Bekak rebo, malam-malam duduk dakak rebo. Mungi, Mek Yahweh rebo ni rebo, rebo. Tidak. Haning nak oyak kata. Allahu akbar, belah, belah, belah. Ni akhir zaman lagi ke datang. Sebab tu Nabi dia oyak hadis dia di akhir zaman umatku banyak terlibat dengan rebo. Kalau tak kena rebo tu, kena juga asak-asak. Nabi kata, kena juga debu-debu dan asak-asak rebo. Tapi tak makan rebo. Dia tak makan rebo, tapi kena asak-asak. Gapa nama kena asak ni? Orang duk perakan orang. Tidak. Demo nak ku duit tak, mai pan. Kita bertolong, buat gerai kita. Bagi gerai kita, hani gerai ni, oh tak apa, ada gerai banyak, dah tak apa, pan. Jadi kita pun kena juga sikit-sikit. Tolong bagi gerai ke demo. Demo kerja rebo, kita boleh juga asak-asak. Hani debu-debu nak oyak je. Hari ni banyak dah. Hani nak oyak je. Hari ni banyak sekali oyak. Ada juga tarakat Islam buat tu. Kau dia buat tu tak ada rebo, panggil cara-cara dia buat. Tapi kita tak ada banyak mana lah tarakat Islam ni. Nak ayak tu deh. Ha tu cara nak ayak. Banyak sekali tak ada kira tanah kah mana-mana dia mau ambil. Tak ada fikir tujuan nak buat rumah. Harai ke harai lah. Ha ni ayak tu. Maka Nabi terkeja tak lagi dia bawa tarak dah. Minum air pula bawa nak. Bawa esok di kecing. Nabi terkejar lagi pula. Nabi jumpa pula dengan orang Tino duk berjerit. Orang Tino duk berjerit. Allahu Akbar. Nabi terkejut tengok. Orang Tino duk berjerit. Adulah. Ramalah Nabi tengok. Besi tajam dua putung duk catuk di buah dada dia. Tidak. Besi tajam dua putung sepengah stelik. Cak. Dikopek dia. Gatung macam daging, gatung daging dah. Detis, tis, 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 tis. Aduh. Sakit. Gitu. Sakit. Nabi tanya, ya Jibril, geno Jibril. Allah siyanya. Darah tak nak kecek roh. Tak. Lepas tis, kaki duk. Duk berayung kaki. Duk gatung. Gatung dengan kopek dia. Nabi kata, geno Jibril tu. Siya Jibril tidur ni. Jibril kata, tu umatmu Muhammad. Tuhan nak tunjuk kamu. Umatku bisa mana Jibril? Siya weh dia. Umatmu orang tino lagi akan datang Muhammad. Umatmu orang tino. Umatmu yang suka berzina, mendatangkan berzina. Sedangkan suami dia ada dah. Tengok. Tidak. Umatmu orang tino juga orang tino. Mendatangkan zina, hijau berzina. Sedangkan tino ni dia berzina ni. Dia laki dia ada dah. Dia berzina lagi. Apa panggil apa? Tok laki ada dah. Tapi duk lok lagi wijatan lain masuk kosong. Tu noyak. Padu kedok dalam masyarakat kita. Allah hari ni banyak sekali benda lagu ni. Hari ni banyak. Karena hari ni hari dunia terosak. Hari dunia lain. Tu. Hari dunia media noyak hari ni. Dulu tak ada mano benda lagu ni karena duk main dalam kampung ya, orang jumpa dengan orang. Learning duk main malam-malam tak tahu. Tok laki tak tahu noyak tu. Bini duk main ngajatel tak tahu. Tu noyak tu. Kadang-kadang tok laki klik kijol teh jenera dah.
Bining pukul 2 tak tidur lagi, pukul 11 tak tidur lagi. Kadang-kadang duk kecek dengan jantai mana tak tahulah. Duk kecek. Kadang-kadang bini kata, kalau tak tidur lagi, tak tidur lagi, tak tidur lagi. Duk kecek. Boh tidur lah, tidur lah, tidur lah, tidur lah. Buka line. Ha. Pas boleh tengok gambar lalu dah cina jantai. Hari ni nak ayak tu. Jantai duk mana, duk nesta, kau duk di betung, kau duk di jala, kau bertanding tak tahulah. Kecek hari ni nak ayak. Lepas tu nak tengok lah. Alah, kena tengok tu eh. Alah, ha, duk dengar suara saja. Tak boleh pergi suara tahu. Alah, dengar suara seksi yang bunyi. Nak tengok. Tah, pecik. Lah, tu baik dah. Tu baik muka yang atas dah. Lah, orang kena ya dia, yakwi. Ha. Ya dah. Kau jatuh pun tengok. Nak tengok dia tu eh. Cah, tengok. Oh, oh. Anak pun reda. Tanya. Hmm, nak sore baru lah, duk jangok lagi dia nak sore pun. Loh, duk mana ni? Duk hujung Tanjung. Ha, tengok. Ha. Ni abang duk mana abang ni? Allah, saya tahu lah. Allah, kita tanya dia si royak lalu. Ha. Kita duk nibau. Oh. Anak pun ada. Tak ada boleh anak itu. Ha. Kecek, kecek malah. Tu laki tak rak dah. Tu laki kan gaji kayu. Klik mari tak kepala. Dah. Bini dia main line dengan demo. Ha, khabar-khabar bini kata kena. Bad, nak gini nibung eh. Oh, pakai dengan itu kita tengok kain. Tengok kain, bad. Oh, demo yang terkain nibung di kedai apa nama tu. Murah. Molek-molek nak pakai kayu dia tengok. Bad. Banyak yang nak sang ni. Kena ambil kalau tu nak beli boleh 4-5 belah kayu. Duh. Kecek dengan tu lelaki ya. Tu lelaki pun tak ada apa lagi. Duh. Apa turun kereta api jalan tu kereta tu nanti dah. Kau tanya dah. Jadi dah 4-28 ni. Ha. Mari siapa ni kereta api mula-mula ni. Ha tu. Pakai baju ke mana? Kita kereta si berantong ni. Koyak-koyak. Kita duduk nanti kat kedai selipar tu. Tu kereta api mari kedai selipar temu dah. Oh, tak ada apa. Hani nak ayak hari ni banyak, banyak, banyak. Benda besen ni banyak. Pahala ni awak gimana? Awak pergi resort. Kerana resort di hari ni, dia boleh sewa secara jet. Kalau kot naruh kita ni, 250 kot 3 jet. Awak cari resort. Tidak. I didn't. No, kok kering no. Ha, tu nak ya. Ha, tu nak ya. Apa? Klik tak kare kenyi dah lah. 3 jam ni dah wak dah. Ha, hani nak royak hari ni. Lo ni mok siap pasang baru, tidak? Hari ni orang wak mok siap pasang baru. Tengok Zahir tak nampak supak seteri. Supak buruk. Tapi lik dalam nak ya tu Allah banyak, banyak, banyak hari ni. Hani nak ya. Hari ni nak ya ni. Ni, hari ni diri. Ha, sabit tu nak ya kata orang Tino. Dia ada tut laki saya lah ke tut laki mu. Orang jatuh ada bini saya lah ke bini mu. Jangan lara hati. Jangan duk main nindak-nindak. Jangan duk jadi lara, jangan duk laicai. Ha, tu nak ya tu. Ning hak Nabi tunjuk kepada Nabi kita. Hak tu hak tunjuk kepada Nabi kita. Di malam Isra' dan Mi'raj. Orang Cina duk kena gantung dengan kopek dia noneng. Buah dada dia dicocok dengan besi yang tajam. Ha, kemudian dia digantung macam daging digantung. Semua daging duk gantung di kedai dia noneng. Lagu tu lah tih 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 tih. Ha, ni gambar hak Nabi kita tengok. Pak banyak dah hari ni. Ha, ni kita tanya sendiri. Kau tu kau munduk demo saja. Maklumat semua duduk di fuak kita belakang. Boleh di demo lebih sahabat tak mau lagi. Tu nak ayat tu. Haning gambar rehat tu yang ditunjuk kepada Nabi kita. Sebab itulah Isra' dan Merak ni untuk nak beki diri kita. Banyak lagi lah gambar rehat banyak-banyak. Lapai belah gambar rehat semua. Lapai belah gambar rehat. Mengikut kitab tu Qadhi Mufti Kelantan ni. Lapai belah gambar rehat semua. Ha, sudah sekat kelas malam ni deh. Berakhirlah Rajab pun berakhir dah. Kita boleh dengar sikit banyak untuk menjadi pengajaran kita, jadi ilmu kita untuk baiki diri kita. Ha, semua tu ambil belakolah. Jangan duk mengopak ke orang, jangan duk cara hak orang, jangan duk gapo semua orang jangan. Hanya kita kena wi ada pak cara kita duk di hari ni kan nak jadi ahli syurga Allah Taala. Kita nak masuk syurga tu hai kena ada pak cara di hari ni. Di antaranya gapo nama? Satu, belajar.
Kita duduk hari ni kena cari mengaji. Cari mengaji kita ni. Ha, mengaji je. Reti jangan tanya. Reti jangan tanya. Ngaji je. Tak reti tak apa. Reti ni kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Ngajilah 400 kali pun dah tak reti, tak reti. Tapi kena mengaji. Sudah mengaji, kena kena buat amal. Sudah belajar dah, kita kena buat amal. Dan kita buat amal dah, ikhlas dengan Allah Ta'ala. Tidak ikhlas, jangan tak ikhlas. Ngaji nak tunjuk orang tadi. Buat amal nak tunjuk orang tadi. Riyo. Yang keempat, apa nama? Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini kita dah hari ini. We ada empat karun ni dalam diri kita hari ni. Bertaubat. Akhir sekali taubat. Geno bertaubat ni. Takut dosa kita hak jamin dulu gitu tak apa tak lokoh lagi. Kerok-kerok hak jamin warung dulu. Hak tak semaya dulu. Hak duk lobeh dulu. Ha, takutnya ada lagi lah ni. Kita akak tangi malam-malam dengan Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ha, tu nak ayat tu malam-malam. We ada empat ni. We ada nak ayat tu. Tuhan nak dengar. Tuhan ya Maha dengar. Kita royaklah ke dia. Gapo kata kita nak. Nak minta apung kau, nak minta kereta kau, nak minta gapo, minta lah. Tuhan nak dengar rayuan hamba-hamba dia kepada dia. Yani kita kecek kata dengan Tuhan, munajat kata kita dengan Allah Subhanahu taala. Karena Nabi kata sallu billail wan nasu niyamun. Semayalah di tengah malam. Semaya di waktu malam. Wanna suniyamun, manusia sedang tidur. Orang tidur habis kita bangun semaya, bangun berdoa, bangun tobat kepada Allah Taala. Ha ni hok molek sekali Nabi dia royak. Ha, sebab tu hari ni kita kena lagu itulah. Tak ada. Dia nak bawa kita pergi syurga Allah Taala hok ni. Ha, dia nak menyelamatkan kita hok ni. Apa mula-mula? Jariah tadi. Jariahlah pahala yang tak habis-habis. Siapa hari kiamat esok. Kita bakit tu bawa habis. Ha, no ya kita duduk dalam kubur berapa tahun duduk siapa? Siapa? Siapa tak dak berhenti radu. Ha, tu no ya tak ada dah. Hanyalah berakhirnya Isra' Mi'raj kita menjadi pengajaran bagi kita semua ambo dan lemo supalah. Sama-sama cari jalan untuk nak menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu taala di akhirat lagi kelak. Baiknya di dalam kubur, dalam alam barzakh ataupun di mahsyar atau di mana saja di siratal mustaqim. Tak ada kira lah. Kita sama-sama usaha supaya kita lepas dan selamat menuju ke pintu syurga Allah Ta'ala. Salamun alaikum tibtum farkhuluha khalidin. Di ketika itulah malaikat yang jaga syurga, dia akan menyambut ketibaan kita. Bila kita sampai di pintu syurga, dia menyambut ketibaan kita, tonrap kita. Dia kata gini, salamun alaikum tibtum. Selamat, selamat, selamat. Munyi orang molek, orang molek, molek. Fadkhuluha. Masuk, 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 masuk. Khalidin. Yang ni kekal buat selama-lamanya. Inilah kita mengharap kata, sutai ciwi kita ni nak bawa kita selamat dunia dan juga akhirat. Tak ada dah kita. Tak ada rakyat lah. Dunia sekadar ni, tak ada dah. Hari ni duduk tunggu mati, ada sakit lutut, sakit mata belakang. Dah tak rak, dah. Oh, nyawa tak sedap dah. Makan nasi tak rak, dah. Menambah gitu-gitu ya dah. Tidur tak kira dah setok katik noyak sakit urat. Oh, dia tunggu nak mati dah hari noyak tu. Tak ada dah, kita lepas dah. Kita ni lepas dah, hari muda habis dah, habis dah, habis dah. Ha, hari tak sedap tak ada dah. Hari makan nasi sedap, makan wok, makan colek sedap. Mamah sedap, ulek-ulek sedap, habis dah, tak ada, tak ada dah. Hari ni dah gitu dah. Kadang-kadang demir katik. Kadang-kadang serian katik. Kadang-kadang mari lelah katik. Hati ada tu. Umur kita akhir dah. Tuhan we isyarat siap dah kata kita. Beringat molek, beringat molek, beringat molek. Mu nak gini tak kelik dah, mu nak tak kelik dah. Ha, hari mu gi tu gak gi sungguh dah, paling belakang sungguh dah. Tinggal anak bini, tinggal atuk lelaki, tinggal kampung, tinggal rumah, tinggal anak, tinggal kereta, tinggal semua. Tak ada dah. Gi gak kain kapal dah noyak tu. Kalau tak ada sedekah jariah kain kapal 3 lapis tu lah. Hani ingat molek. Dolek kubur dok minta nak klik, minta nak klik. Ingat molek jariah sebanyak boleh. Dengar lek mano usahalah. Ha ni nak ayat tu, tak ada dah. Ha maka setakat itulah malam ni, ha, berakhir kita Isra' dan Mi'raj kita kerana Rajab pun berpah. Ha apa ngi amla kita dah. Ha berpisah dengan kita dah minggu depan ni habis dah. Maka nak ayat tu minggu depan ni. Ha minggu depan ni tak ngajawi. Kerana Cik Abdul Latif minta. Ha
latih-latihlah demo kena berlaku dan latih ni deh. Potih kita duk berapik nula duk minta Allah duk ngepek bobek 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 ambil dah hujung tanjung itulah kata kau lah kena royak dulu. Patu deh patu mengusonung tu kalau jadi ni amun nak gini terang malam ni juga. Karena saya mati nak pergi sebuah kereta kosong. Kereta tua noyak tu. Hatu noyak tu. Nih. Tak apalah hari ni kita bagi-bagi hari ni. Noyak sungguh. Penuh. Penuh. Allahu Akbar. Tak nak goyak. Penuh. Selik, 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 selik. Tak boleh pagi, boleh petah. Tak boleh petah, boleh malah. Allahu Akbar. Kadang-kadang sehari dua. Dua tengah hari saja. Malah lagi tiga. Tiga, 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 tiga. Hati noyak tu. Penuh tu nak Allahu Akbar. Tak nak buat saya mana. Ni ni berapik nak nak minggu dapat ni. Itulah hamba royak malam ni deh. Insya-Allah taala lepas ni kita nunggu pula lah kalau tak itu gak. Syabel kita berada di Syabel pula. Sebelum nak nak puasa ni insya-Allah kita cerita benda-benda yang persiapan untuk nak Ramadan. Kita berada di Syaban. Karena Rajab ni apa panggil? Bulan menabu. Bulan menabu kata ulama bulan menabu. Bulan Ramadan, bulan Syaban, bulan jiru. Bulan Ramadan, bulan mengeceh ambil buah. Macam-macam ulama buat banding ni. Karena tiga bulan ni tiga bisik. Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan tiga serangkai. Ada setengah kata, ada setengah kata kata hadis hadis Nabi wallahu alam, aku tak temu lagi. Tu kata. Bulan Rajab Tuhan ngaku kata bulan dia. Tuhan kata bulan Rajab bulan aku. Bulan Syaban bulan Muhammad. Bulan Ramadan bulan umat Muhammad fuita ni. Ni Tuhan bagi ni ayat tu. Tapi bulan Ramadan ni bulan kita. Molek tak molek kita kena jaga. Orang tak puasa orang kena bulan kita tu. Aje boleh tubih pala pok. Dia tak puasa sangat. Apa munu kena ni? Bulan kita molek-molek kata tak puasa mu. Ni nak ayat cerita kena jaga, jaga. Tuhan anugerah kita ada dah. Bulan puasa. Tapi kita tak puasa juga, tak buat amal juga. Berjuah pagelak. Orang bengorik tu nak ayat tulah baru katuk payung. Pas nak tarawih bila mak cik tak nak kejek. Patu malam-malam bangun kau tiga. Gamak kau kiam mulai dak kukunyu. Nak menyayu kunyu buat solat lada. Ayolah sungguh menayu. Ha ni nak ayat tu. Deh. Sekat tulah ni wallahu a'lam.